Kembali bersama kami, Mirsa, 20 warga Jawa Barat positif varian Omikron setelah pulang dari luar negeri. Saat ini seluruhnya menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa seluruh warga Jawa Barat yang positif varian Omikron terdeteksi dari hasil pemeriksaan kesehatan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berbeda dengan Jawa Timur yang sudah ditemukan kasus varian Omikron di Jawa Barat, belum ditemukan penyebaran varian Omikron. Pemprov Jawa Barat tengah waspada dan bersiaga pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah Provinsi Dinas Perhubungan ada dua, yaitu jasa lainnya, perawatan dan operasional bus.